Oke guys, jadi hari ini kita akan bikin video lagi ya. Setelah beberapa waktu ini kita nggak bikin video karena ya ada beberapa kesibukan ya. Jadi kita hari ini akan bikin video bukan tentang bicara tentang otomotif, bukan tentang Land Cruiser. Melainkan kita akan mereview sesuatu karena si Joe ini ada yang baru nih. Nah jadi ada yang baru dari si Joe. Mau tahu apa yang baru dari si Joe ini? Tonton video sampai habis. Oke, jadi ini bannya si Joe ini sudah diganti ya. Ini yang baru nih. Jadi ya kelihatan masih ada garis-garis barunya ya. Ini juga masih baru. Sebelumnya ini warna tulisannya ini biru ya. Cuma karena cuci jadi hilang warna birunya, jadi enggak putih. Ini sudah baru. Kemarin tuh sebenarnya ban kami ini pecah yang bagian belakang ini ya. Kanan belakang pecah. Untung pecahnya tuh saat parkir. Jadi saat itu pertama-tama bannya itu dia sempat gembung. Gak tahu gembung kenapa ya. Gak tahu gembung kenapa. Saat itu gembung. Ini fotonya ya, fotonya ada. Nah, jadi untung sekali pas kami bawa ke bengkel, saat parkir sudah sampai di bengkel dia mulai pecah bannya. Untungnya tidak saat waktu di tengah jalan. Apabila dia pecah di tengah jalan berbahaya dan mengakibatkan kecelakaan. Dan ini pecah. Akhirnya kami memutuskan tidak langsung membeli ban MT yang baru, itu yang baru ya. Jadi kami sempat pakai ban AT dulu untuk sementara ya. Memang walaupun satu ban aja pakai ban AT, tapi tetap aja itu membuat penampilannya tidak gagah gitu. Ada videonya, cuman ya tidak lama kami memakai ban AT gitu. Kelihatan ya. Nah, jadi setelah kami pikir-pikir, mungkin kami akan mengganti bannya. Dan kenapa yang depan diganti di baru, bukan yang bagian belakang ya? Jadi gini guys, karena kan yang bocor ban tuh, yang pecah ban kan cuma satu nih. Ban depan yang lama juga masih bagus. Akhirnya kami ganti dua nih. Ini dua yang kami ganti. Satu, yang ini juga. Ini ganti. Ini masih baru ya. Gripnya masih baru dan masih kasar. Dan masih gede gripnya ya. Akhirnya ban depan yang lama kami pindahkan ke belakang. Kenapa? Kalau misalnya yang ban depan yang lama ini bocor lagi, karena kan kalau atau bocor atau pecah lagi, karena kalau seandainya dia pecah, dia itu yang bagian belakang ya, dia itu cuma mengikut bagian depan saja. Kalau ban depan yang pecah, dia akan oleng dan mengakibatkan kecelakaan. Makanya kami sih, karena budgetnya belum masih rendah ya, budgetnya masih rendah, jadi kami masih ganti yang dua dulu, yang bagian depan ini. Ini yang belakang masih yang lama ya. Nah, jadi yang diserep tuh. Ini sebenarnya bukan ganti dua. Yang satu baru, satunya serep. Serepnya masih bagus. Lihat ya. Ini adalah bagian ban serep nih, ban serep. Kebetulan ban serep kami itu nggak pernah turun. Semenjak kami pakai ini, tidak pernah turun bannya. Akhirnya kami masang ban serep di sini depan. Itu bagian depan. Ini ban belakang ya, masih bagus juga. Ini ban depan ini, ban depan yang bagian sini. Itu ya, bagian sana, yang bagian sana di kiri. Nah, itu ban yang sudah tipis ya. Kelihatan tuh tipis. Tipis ya. Sudah tipis. Makanya sebenarnya sih masih bagus, belum ada pecah, belum ada bocor. Jadi apabila satu saat ban kami ini perlu ban serep, ini bisa digunakan lagi. Ya, jadi nanti insya Allah kalau misalnya ada rezeki lagi, kami akan ganti semua bannya, empat-empatnya. Belakang juga, depan ini juga masih bagus ini ya. Nah, kenapa kami pilih ban MT sedangkan kami jarang off-road? Kenapa kami akan mempertahankan gaya dari mobil ini? Biarpun kami sering road trip, nah biasanya kan kalau road trip itu kan butuh ban yang AT saja, tidak perlu MT, karena kalau MT itu cepat habis ya, cepat habis.
Jadi kami setidaknya ya, karena kami road trip itu tidak hanya road trip saja, kami akan berkunjung ke tempat-tempat yang terpencil misalnya ya, kita akan membutuhkan over juga. Makanya kami sekaligus menambah kesan garang pada mobil ini, kami pun juga ini ada fungsinya. Oh, ini garang. Nah, jadi ini kelihatan dari depan tuh kelihatan lebih ganteng ya kalau pakai ban inti. Jadi kami memutuskan, padahal yang pecah itu adalah bagian belakang ya, tapi kami ganti bannya ke depan supaya ya itu dia tadi, kalau misalnya ini pecah dia cuman ya ngikutin ban depan saja, dia tidak oleng, mungkin sedikit oleng tapi dia tidak akan separah bagian depan kalau misalnya pecah. Karena kalau bagian depan yang pecah, dia akan tergelincir, licin, dan serta mengakibatkan kecelakaan. Jadi setir tidak bisa dikendalikan. Tapi kalau bagian belakang ini masih bisa dikendalikan sih. Ada kemungkinan bisa dikendalikan, tapi kalau misalnya tidak ya wassalam. Ukurannya berapa ya? Ini ukurannya 31. Seharusnya ya hardtop tuh kalau misalnya pada umumnya ya, dia pakai ban yang 33 atau 34. Ukurannya 34 ya, tapi kami tidak mau yang berlebihan. Tidak mau yang terlalu besar, tidak mau yang terlalu kecil juga. Seperti yang kemarin tuh ban AT ya. Ban AT yang kemarin tuh dia ukuran ban 30. Ukuran 30 ya. Kelihatan lebih kecil daripada ban-ban yang lainnya. Nah, jadi itulah dia ya. Kami tetap pilih ban MT walaupun kami sering road trip, karena selain menambah kesan gayanya, kesan yang garang, kami bisa kalau misalnya ada tempat yang kami kunjungi ini off-road, nanti kami bisa pakai ban ini. Jadi ya itu ya, semua tergantung keseleraannya masing-masing ya, mau pakai ban AT atau MT atau HT ya, intinya semua tergantung selera, kembali ke selera masing-masing, selera dan fungsi. Ini kami pilih bannya tetap sama Bridgestone Dweller MT 31 R15. Nah, jadi ban ini tuh kenapa kami pilih ban ini, karena kan masih ada ban yang lain masih bagus tipenya Bridgestone, akhirnya kami pilih juga Bridgestone juga, kan gak mungkin dong ban yang lain Bridgestone. Ini yang baru kami pilih Maxxis atau Safero, kan nggak mungkin ya, karena yang ada makin aneh gitu. Nah, jadi nanti kapan-kapan kami ganti bannya apabila ada budget. Jadi budget lagi kami ganti bannya semua MT. Tapi kalau velg sih gak usah ya. Tapi sini velgnya sih udah gores-gores segala macem ya. Nih, ini gores nih. Ya, tapi masih bagus sih. Masih mau mempertahankan velg ini. Tuh. Ya, ini udah gores semua. Udah mulai tergores. Ini ban serep ini. Ban serep yang sudah lama tidak turun dari gantungannya. Kami pikir ban serep ini tuh tidak layak pakai lagi, karena kan sudah lama digantung di belakang ya, di belakang. Apakah tekanan bannya atau ketahanan bannya itu masih pasti, masih bisa dipakai atau tidak, ternyata masih bisa. Nanti kita lihat saja apakah ini ban masih bisa bertahan atau tidak. Kalau ini sudah pasti bisa karena ini baru ya. Bridgestone well MT. Nanti kapan-kapan ya, insya Allah kami ganti bannya yang bagian belakang ini. Ini sih masih bagus juga sih, walaupun sudah agak mulai menipis ya, udah mulai menipis ketimbang yang bagian depan. Mohon maaf ya, mobilnya bannya agak kurang mengkilap ya. belum dicuci ini, mohon maaf ya. Oke, jadi gitu aja ya guys, review singkatnya tentang ban yang baru dipasang pada si Jo. Oke, jangan lupa like, subscribe, serta tekan tanda loncengnya agar mau tahu update video terbaru di channel ini. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.
Jangan lupa like,